Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menggelar wisuda program doktoral, magister, sarjana, dan ahli madya semester genap tahun akademik 2017-2018 Sabtu pagi di Hotel Shangri-La Surabaya. Wisuda diikuti oleh 618 wisudawan dari berbagai jurusan. Pada wisuda kali ini cukup spesial karena UKWMS kali pertama meluluskan wisudawan joint degree dengan National Taiwan University of Science and Technology, NTUTS Taiwan. Meskipun baru 6 wisudawan yang berhasil lulus, pihak kampus mendorong agar ada cikal bakal lulusan joint degree yang membanggakan nama kampus UKWMS. Tentu dari wisuda kali ini tadi saya mengharapkan dari manapun mereka berada, tadi ada dari SMA Negeri 1 Sentani, Papua, kemudian juga ada dari yang Jawa, dari manapun tentu masyarakat telah mengharapkan sumbangsi dan kontribusi mereka sebagai seorang sarjana yang sujana, yang diharapkan juga bermoral, sehingga tadi selain keilmuan mereka, mereka juga tadi menguasai literasi manusia, kemampuan komunikasi, seni, desain. Salah satu wisudawan joint degree sekaligus wisudawan terbaik mengaku senang dan bangga mampu menyelesaikan perkuliahan di UKWMS dan NTUTS dengan nilai yang memuaskan. Saya mau untuk research lagi lebih sehingga nggak cuma research saya itu bisa dipakai di Taiwan tapi bisa pakai di Indonesia juga. Dan untuk kedepannya saya harap joint degree program ini terus bertambah sih mahasiswanya. Kepada wisudawan, rektor berpesan agar mereka mampu menguasai revolusi industri 4.0 sehingga bisa menjadi manusia bermoral dan memiliki etika yang baik di lingkungan manusia. Atiko Hasan, JTV.